muliakan dan untuk kami boleh belajar akan firmanMu dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan kiranya juga yang kau mengiring setiap langkah saudara-saudara kami ini sehingga kami boleh berkumpul untuk kami boleh menjadi akrab di dalam keluarga-keluarga kerajaan Allah dan kami menyerahkan Bapak pendalaman Alkitab pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, untuk malam hari ini, walaupun cuaca hujan, tapi kita masih diberi semangat, kita masih diberi kekuatan untuk hadir di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia-Nya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, mari kita pujikan lagu ini. pada malam hari ini firmannya akan dijabarkan oleh pendeta ponco maka seperti apa apakah dengan mengaku dosa ada pengampunan ada segalanya mari kita merenungkan dosa-dosa kita juga bila ku renung dosaku Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh dipersekutukan di tempat ini dan belajar bersama-sama firmanmu. Tolong supaya kami boleh mengerti firmanmu dan terutama menghidupinya di dalam kehidupan kami sehingga hidup kami sungguh dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan pimpin dan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam pendalaman Alkitab ini sebuah tema atau topik juga tentang pengakuan dosa. Pertanyaannya temanya sebuah pertanyaan mengapa harus mengaku dosa? Ya. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan simpel, sederhana, terdiri dari beberapa kata saja. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang simpel ini, tidak simpel, <laughs> tidak simpel karena kita akan bisa anak ya. Oke, belum, belum nyala, atau gimana. Oh, udah nyala ya. Oh, sorry om ah, ini. untuk menjawab pertanyaan simpel ini tidak sesimpel pertanyaannya ya karena akan melibatkan tiga unsur. Unsur yang pertama adalah tentang sejarah keselamatan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan unsur kedua melibatkan atau meliputi atau kita akan belajar juga tentang liturgi ibadah GKI, setidaknya menyinggung sedikit di sana ya, nggak sepenuhnya tentu saja. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tradisi gereja Katolik yang sebetulnya kalau kita mau bicara soal ini, ini bukan wewenang saya kita ya domain saya, kita semua, tetapi setidaknya mengapa kita tidak seperti mereka gitu ya di dalam pengakuan dosa kita. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya yang bagian akhir itu bagaimana hal ini membantu pertumbuhan kerohanian kita. Pendalaman Alkitab kalau hanya sekedar sampai pada pengetahuan lebih pinter, tetapi tidak menumbuhkan kerohanian kita, ya percuma, gitu ya. Nanti akan menjadi orang-orang seperti Farisi yang tahu banyak tentang kebenaran, tetapi uh, prakteknya nol, gitu ya. Prakteknya nol dan ini menjadi menjadi catatan kami di gereja kami. Itu sebabnya gereja kami sejak tujuh tahun lalu tidak ada pendalaman Alkitab. Nah ini 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 adalah uh, kali pertama setelah tujuh tahun itu saya memimpin PA di sini. Ya, <guruh> jadi di gereja stadion nggak pernah mimpin PA. Lalu apa yang dilakukan kami kelompok-kelompok kecil dan di situ memang ada ada penemuan Alkitab secara mandiri, self discovery Bible. Jadi belajar Alkitab dan menemukan kebenaran sendiri. Berangkatnya, titik berangkatnya adalah kita itu sudah terlalu sering mendengarkan kebenaran. Sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Tapi mungkin saja terlalu sedikit mempraktekkan. Jadi otaknya besar atau kepalanya besar, kaki dan tangannya kecil. Gitu ya. Itu pertimbangan kami ya. Lalu juga Uh, mengefektifkan waktu karena harus diakui PA ini beda sama khotbah ya pak ya beda sekali kalau khotbah itu menyajikan uh, menu yang sudah jadi ibaratnya kalau juru masak itu bikin masakan lalu jadi capcay. tinggal dimakan gitu ya tapi kalau PA kita harus menyiapkan dapurnya juga gitu ya jangan sampai orang juga masuk ke dapur waduh kok sem Cici banget, dapurnya gitu ya. Ternyata sumber-sumbernya itu salah juga, gitu ya. Jadi ini memang menjadi berat sekali. Nah karena itu, untuk efisiensi kami, untuk fokus pada pemuritan, kami tidak lagi uh, mengerjakan pendalaman Alkitab yang terlalu berat, sangat berat, gitu ya. Ini, ini menjadi catatan, jadi ketika kita belajar bersama Firman Tuhan, ada banyak Firman Tuhan yang nanti akan saya kutip, tidak dalam rangka memenuhi otak kita. Tapi bagaimana nanti itu mempengaruhi hidup kita sehingga kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini saudara ini yang uh, boleh saya katakan ini simpel tetapi tidaklah simpel. ya. Kita akan lihat dalam sejarah keselamatan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada beberapa uh, apa namanya ayat yang mengatakan atau yang memberikan satu kesempatan bahkan ini menjadi satu perintah Tuhan untuk kita mengaku dosa di hadapan Dia. Pertama di, di perjanjian lama itu ada satu kisah dan ketetapan yang kemudian dijadikan apa namanya satu budaya gitu ya perintah yang kemudian diberlakukan terus menerus tiap saat tiap pertemuan dan tiap tahun itu di imamat pasal 16 ayat 21 seorang imam dalam hal ini imam Harun itu eh, akan mengaku dosa umatnya lalu kemudian dalam doa itu meletakkan seluruh pengakuannya kepada hewan gitu ya binatang di sini dikatakan apa kambing gitu ya kambing jantan kepala kambing jantan itu di, di pegang gitu ya. Ini sebagai satu perlimpahan atas dosa umatnya ke kepada kambing ini, lalu kambing ini nanti dibawa keluar ke padang dilepas. Jadi dosa kita itu ditimpakan kepada kambing jantan, lalu kambing ini dilepaskan di sana. Dan ini menjadi satu budaya di Perjanjian Lama. Ya, jadi kemudian kita tahu juga eh, ada upacara apa namanya korban ya ada yang ada yang di, apa namanya binatang itu ada yang disebelah ya sebagai satu korban permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan gitu ya itu kita tahulah sedikitnya sejarahnya lalu kita juga bisa melihat di perjanjian baru itu ada satu satu undangan pertobatan ya melalui baptisan oleh Yohanes Pembaptis itu di Markus pasal 1 ayat 4 Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah berilah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu ya kemudian ayat yang kelima dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptiskan di Sungai Yordan jadi ada pengakuan dosa lagi-lagi di situ kita menemukan sebuah uh, tindakan pengakuan dosa di 1 Yohanes 1 ayat 5 kita juga menemukan ada banyak ayat di situ mengenai keharusan untuk kita mengaku dosa. Sebab kalau kita tidak mengaku dosa maka kita menipu diri kita sendiri dan disebutkan kita menjadi membuat dia Allah sebagai pendusta gitu ya. Nah ini, ini ayat-ayatnya ya. Jadi kalau kita tidak mengaku dosa, kita menipu diri kita sendiri. Bahkan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Dan ketika kita e, merasa diri benar, kita menjadikan Tuhan sebagai pendusta, gitu ya. Yang FirmanNya tidak ada di dalam kita ya. Bukan Allah sebagai pendusta, tapi jadi seperti tidak ada kebenaran, gitu ya. Karena Allah itu adalah Allah yang benar dan kebenaran itu akan nampak pada diri kita yang sebaliknya tidak selalu benar dan selalu dalam posisi yang bersalah dan berdosa. Kemudian Yakobus kita di kitab Yakobus kita juga menemukan ada satu anjuran ajak-ajakan bukan anjuran ya, ajakan nasihat dorongan untuk saling mengaku dosa di antara umatnya ya. Karena dengan mengaku dosa itu ada ada manfaatnya juga di situ disebutkan ya yang sakit disembuhkan ya dosanya diampuni nomor satu ya kemudian yang sakit juga disembuhkan dikuatkan dan sebagainya ada 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 kuasa yang besar dari doa yang dari doa orang benar yang dengan yakin didoakan dengan satu pengakuan dosa di hadapan Tuhan ini luar biasa kemudian Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami yang sering kita nyanyikan juga ya kita ucapkan maupun nyanyikan di gereja. Jadi Memang ini ada Bapak Ibu. Di PL dan PP ada ajaran tentang pengakuan dosa. Ada satu perintah agar kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, kemudian muncul pertanyaan ini saya ajukannya. Jika demikian, apakah pengampunan dosa dan keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita. Termasuk melalui pertobatan dan pengakuan dosa lebih dulu. Tadi pertanyaan Bapak muncul di awal. Apakah kita mengaku dulu baru kemudian diampuni? Atau bagaimana ini urut-urutannya? Kita mengaku dulu baru diampuni. Kita mengaku dosa kita, kita jadi orang baik dulu, memperbaiki perilaku yang salah lalu baru kita mendapatkan pengampunan. Atau bagaimana? Nah, mari kita akan melihat beberapa kesalahan konsep atau satu kesalahan konsep yang paling sering, ya. Ini ten, eh, oh, ketika bicara tentang perjanjian lama eh, tentang keselamatan di dalam perjanjian lama kita akan mengatakan begini. Keselamatan itu melalui melakukan hukum Taurat. Kamu baik dulu. Kamu perbaiki salahmu. Kamu ak Ui, kamu salah, kamu perbaiki salahmu, perbaiki dosamu, nanti kamu akan diselamatkan Tuhan. Lalu di perjanjian baru berbeda, dibalik. Keselamatan itu anugerah pemberian dari Tuhan melalui Yesus Kristus yang lalu kita imani, kita terima dengan percaya kepada dia. Nah, lalu kita mengatakan ya kalau gitu berarti mengaku dosa enggak berlaku lagi di zaman ini. Karena sekarang hidup di zaman anugerah. Kalau dulu ya masih okelah. Okay Sampai ada binatang yang sebagai simbol pelang apa pen, pelimpahan dosa kita lalu dilepaskan di padang gurun. Sudah diperjanjian baru kita hidup. Ada Kristus yang telah mati di sana. Masih perlukah kita mengaku dosa? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Nah, saya harus kutip apa yang memang menjadi keyakinan iman kita dan yang menjadi pokok dari perjanjian baru tadi tentang keselamatan sebagai anugerah ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia atau oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ditegaskan lagi itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri oh betul ini sudah kita imani keselamatan itu bukan karena perbuatan baik tetapi sebagai anugerah pemberian Tuhan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang kita imani ya kita terima dengan iman percaya kepada Dia gitu oh, oke ini tidak masalah tetapi menjadi masalah ketika kita sampai di kita kita flashback ke keluaran pasal 20 ini yang seringkali kita anggap sebagai perbedaannya kalau di sini itu dikatakan ada hukum dulu dong hukum itu diberikan kepada umat lalu umat mentaati perintah-perintah dalam hukum itu baru hidupnya baik diberkati diselamatkan nah ini kita seringkali tanpa sadar uh, menerima paham ini tetapi kalau kita teliti dengan baik di catatan ayat ini kita akan menemukan tidak gitu loh uh, urut urutannya tidak gitu di pasal 20 dari keluaran uh, keluaran ini maka Tuhan Allah lebih dulu membebaskan mereka atau menyelamatkan mereka dari tanah Mesir ya kan membebaskan lalu membawa keluar kan dari Mesir itu. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Jadi setelah perhatikan ada satu pernyataan di ayat 1 itu Allah itu mengucapkan lalu Allah mengucapkan segala firman ini sebelum ayat 3 itu adalah perintah pertama dari 10 hukum Taurat itu, maka Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan Allah menyelamatkan dulu, baru hukum-hukum itu diberikan. Tapi kita kan seringkali berpikiran, wah perjanjian lama itu hukum-hukum, kamu taat melakukan hukum, kamu akan selamat. Di sana tidak ada anugerah. Pikirnya kita begitu ya. Pokoknya kamu lakukan dengan benar, kamu akan selamat. Gitu kan. Padahal tidak. Keselamatan itu anugerah pemberian dari Tuhan Allah. Israel itu, apa e, memang baik sekali? Apakah memang nggak ada dosa? Oh, dosanya sangat banyak, sangat banyak, dan mereka seringkali memberontak, tetapi Toh, Tuhan tetap menyelamatkan. Jadi, bukan karena mereka baik dulu, melakukan hukum Taurat, baru Allah menyelamatkan, tetapi Allah menyelamatkan dulu, baru mereka dikasih hukum untuk mereka hidup dengan baik ini karya ini ini konsep keselamatan kita. Nah, kita juga tahu di bagian lain yang saya coba kutip ini di Roma 3:20 e itu ada satu pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini menegaskan itu tadi enggak ada. Malahan karena justru karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ini sesuatu yang memang agak susah dipahami ya, tapi memang begini yang terjadi sesungguhnya. Ketika Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya, jelas itu hukum-hukum itu untuk mengatur kehidupan lebih baik. Setelah Allah menyelamatkan umatnya, umatnya itu diberi hukum supaya hidup sesuai dengan hukum itu. Katakanlah menjaga keselamatan yang telah Tuhan beri. Gitu ya maka di bagian lain juga disebutkan kerjakanlah keselamatanmu itu melakukan apa yang diperintah Tuhan dengan baik di sini. Tapi kita sudah terima dulu keselamatan. Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara Israel dan kita juga seringkali tidak dengan sempurna dan bukan cuma tidak dengan sempurna, kita bahkan seringkali gagal melakukan perintah-perintah itu. Kita seringkali memberontak, kita seringkali melakukan pelanggaran. Sehingga Ketika kita diberikan perintah itu, perintah-perintah Tuhan, kita akhirnya tahu diri. Ya ampun, aku tidak bisa melakukan ini semua. Disitulah kita butuh anugerah. Jadi, ketika Tuhan kasih perintah dan kita tidak sanggup melakukannya, atau kenyataannya kita gagal dan gagal dan gagal, disitulah kita sadar, ya ampun, saya memang butuh anugerah, butuh pengampunannya, maka keselamatan itu semata-mata anugerah bukan karena perbuatan baik. Itu ya dan amin. Nah pertanyaan selanjutnya adalah ini. Kalau demikian, kalau demikian, jika pengampunan dosa dan keselamatan terletak pada anugerah Allah, lalu di mana posisi pengakuan dosa? Ini kalau saya harus katakan di sini ya, di kekristenan itu sebetulnya ada dua Atat, ada tiga lah mestinya tiga tiga ya tiga posisi ini posisi yang ekstrim itu posisi yang ekstrim itu mengatakan bahwa kamu tidak perlu lagi mengaku dosa karena keselamatan sudah diberikan Tuhan ya jadi kamu tidak perlu kamu tidak perlu memohon-mohon lagi secara terus-menerus pengampunan dari Tuhan karena Tuhan sudah sekali memberikan keselamatan dan pengampunannya selama lamanya kamu tidak perlu lagi mengaku dosa. Ini ekstrem yang kiri, ekstrem yang kanan itu sebaliknya. Kamu harus terus mengaku dosa tiap saat, bahkan itu menjadi semacam keharusan ritual, bahkan dalam ibadah sehingga kita datang kepada Tuhan dalam ketakutan seolah-olah kita bisa dan, dan akan terus menghadapi penghukuman karena dosa-dosa kita, dan kita menjadi sangat takut. Di sini menjadi orang yang begitu bebas, bebas tanpa aturan ya bahkan e, bisa juga menjadi semacam apa namanya e, pembenaran diri untuk melakukan dosa nggak apa-apa toh Tuhan sudah mengampuni tapi di sini orang datang kepada Tuhan dalam ketakutan karena akan dihukum nah saya harus menjelaskan posisi kita orang GKI ya itu ada di tengah ada ya. di tengah ini ya. kita berada di tengah karena karena kita akan menerima kedua ini. Tension ini, ketegangan ini kita terima. Bahwa memang betul kita menerima anugerah dari Allah Bapa, Allah Allah anak Yesus Kristus dan juga pekerjaan Roh Kudus juga kan keselamatan kan juga tiga tiga Allah tiga Allah Tritunggal ini bekerja secara bersama-sama untuk memastikan kita menerima keselamatan itu betul anugerah ini kita kita terima tetapi juga kita menemukan satu satu fakta di dalam Alkitab diperintahkan bahwa kita harus mengaku dosa, mengaku dosa, dan mengaku dosa. Jadi, dua-duanya ini ada, harus ada dalam hidup kita. Nah, sekarang posisinya di mana? Nah, posisinya adalah ini, Pak. -Bapak. Pengakuan dosa itu adalah sarana di mana pengampunan Kristus di atas kayu salib diaplikasikan ke dalam hidup kita. Nah saya kutip kisah Rasul pasal 10 ayat 43 ini bicara tentang Cornelius dan keluarganya. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pertobatan Cornelius dan keluarganya itu kemudian menjadi percaya. Lalu Petrus berseru, berkotbah, ya, menyebutkan bahwa tentang dialah, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapatkan pengampunan dosa Oleh karena namanya Jadi Pengakuan dosa itu menjadi sarana Dalam mereka mengaplikasikan Pengampunan Pengampunan Kristus melalui kayu salib itu Di kayu salib itu Orang menerima pengampunan itu Ketika kita memang percaya dan kemudian mengaku berdosa. Nah, kalau mau ditambahkan di sini, maka yang namanya sarana itu ada tiga mestinya, ada tiga ya. Iman dulu, iman percaya. Tadi saya sudah sebutkan di Efesus pasal 2 ya, kita terima melalui iman percaya. Kemudian ada pertobatan. Ini ini adalah dua sisi, ini ada dua sisi yang saling melengkapi. Iman itu berarti kita mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bertobat itu menjauhkan diri dari dosa. Gitu ya. Jadi namanya nam, jadi untuk menerima pengampunan dosa itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan itu dalam iman, tetapi juga serentak kita meninggalkan dosa di sisi yang lain atau di sisi yang satunya. Nah, pengakuan ini yang sarana yang ketiga itu Me me meyakinkan diri kita sebagai orang-orang yang tidak layak sebetulnya menerima anugerah keselamatan itu. Nah, ketika dia mengaku bahwa dirinya tidak layak itulah maka yang namanya anugerah keselamatan itu diaplikasikan. Nah, saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara. Ada dua orang yang datang kepada Tuhan untuk berdoa kan, yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai Betul. Yang orang Farisi itu, dia menengadah ke langit dengan bangganya memandang dirinya sebagai orang benar. Lalu, sambil menyalakan orang Farisi yang mungkin saja berada di pojok, dalam rasa malu dan rasa bersalah, dia memukul-mukul dada. Dia berdoa dengan tunduk, orang yang dianggap tidak layak, banyak dosa, tapi dia berdoa, "Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa." Tapi justru Tuhan membenarkan orang yang mengaku dosa itu di hadapan Tuhan sebagai orang benar, sementara orang yang merasa diri benar dia tidak dibenarkan. Nah ini kan unik ya. Ini kok ini seperti kontradiksi. Tetapi ini sebetulnya anugerah itu di situ. Anugerah itu melampaui apa yang selama ini dipikirkan oleh orang. Orang kalau punya apa banyak prestasi pencapaian pencapaian, wah Tuhan akan berkenan hebat dia. Tapi sementara orang yang tidak bisa apa-apa merasa kecil, nggak nggak mampu melakukan apa-apa, seringkali gagal. Ah Tuhan pasti tidak akan berkenan kepada dia. Itu adalah logika manusia pada umumnya kan. Tapi sebetulnya tidak begitu cara Tuhan memandang. Nah disinilah sebetulnya posisi pengakuan dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa yang sungguh-sungguh tidak lip service kita sungguh-sungguh mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa, disitulah Tuhan justru akan membenarkan kita dan akan mensejahterakan hati kita, hidup kita, untuk kita terus boleh menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, poin pertama ini, saya sudah di sini mengenai eh, kaitannya pengakuan dosa dalam sejarah keselamatan Perjanjian Lama dan perjanjian baru bahwa itu adalah dikendaki oleh Allah ada di PL dan PB tetapi ini bukan sebagai cara kita mendapatkan keselamatan dan pengampunan dosa melainkan ini sebagai cara kita untuk mengalami aplikasi dari anugerah Allah di dalam Yesus sehingga kita mengalami satu hidup yang dipulihkan menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini ini yang pertama ya jadi memang ada. Jadi jangan ragu untuk mengatakan uh, orang Kristen enggak uh, uh, orang Kristen uh, apa namanya kok ngaku-ngaku dosa kok kayak katolik ya. Enggak, Alkitab mengajarkannya begitu. Kalau yang mengajarkan ekstrem kiri tadi yang enggak perlu lagi mengaku dosa itu justru yang hiper ke sana ya terlalu jauh ke sana malah tidak lagi menghargai anugerah Tuhan. Gitu, merasa diri anak Tuhan, anak Bapa akan diberkati terus ya. Enggak perlu kamu mengaku dosa, kamu itu anak yang diperkenan dan sebagainya. Itu enggak bisa. Itu justru akan menjauhkan diri kita dari Tuhan yang memang baik, Maha baik, tapi dia ingin kita tahu diri. Kita orang berdosa. Seperti itu. Nah, sekarang masuk bagian yang kedua yang ingin saya jelaskan Mengen, uh, di Dengan PDF-nya, Pak. <laughs> PDF-nya, nah, mbak Bapak Ibu, ini sekarang masuk poin yang kedua. Ada tiga poin, kan? Ini poin kedua ini bicara tentang liturgi gereja GKI, ya. Tapi sebelum masuk pembahasan mengenai liturgi GKI, saya malah mungkin tidak masuk ke sana terlalu khusus. Tapi kita mau lihat liturgi yang diajarkan di Alkitab. Alkitab itu mengajarkan, ternyata, ya, mari kita lihat. Ini bicara tentang Allah yang menginginkan penyembahan secara khusus. Ini kan cerita tentang Usa, Usa dan ahio ini yang berjalan di samping tabut Allah. Ini dalam rangka memindahkan tabut Allah dari satu tempat ke tempat lain. Saya tidak terlalu hafal tempatnya apa gitu ya. Tapi si dua orang ini merasa ingin, apa ya namanya? Jagani tabut itu jatuh, gitu kan? Ini kan kita tahu ceritanya ya. Jadi uh, jangan sampai uh, uh, jatuh gitu ya. Tapi upaya uh, usaha jamahio itu justru tidak berkenan di di hadapan Tuhan. Malah dua orang itu, dua orang itu dibunuh itu sama Tuhan ya. Ini ya, bangkitlah murka Tuhan ketika mereka memegangnya, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya kok di, dikategorikan teledor ya padahal kan tujuannya baik nih ya kan menjaga tabut Allah kita kan berpikir mereka baik ya bisa jadi memang tujuannya baik ya tapi Alkitab mencatat teledor kemudian Daud belani Daud itu belani karena Tuhan kok menyambar usaha demikian hebatnya gitu ya akhirnya Akhirnya Daud kan jadi takut gitu ya, takut sama Tuhan. Lalu enggak usah dipindahkan dulu, taruh aja di rumahnya Obed Edom. Jangan dipindahkan ke tempat lain dulu itu ya, saya enggak terlalu hafal ya. Udah ditaruh di sana. Tapi anehnya, ini anehnya. Di di Obed Edom ini tabut yang ditaruh di sana selama tiga bulan ini memberkati orang itu. Loh kan aneh ya. Ini ditaruh di situ lalu kemudian malah berkat Tuhan tercurah atas e, obat Edom di rumahnya itu. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Daud selanjutnya? Ya, Daud akhirnya memberikan satu apa namanya langkah-langkah e, dalam pengangkatan tabut Tuhan itu dengan cara yang ada ada aturannya. Melangkah maju enam langkah, maka kemudian ia mengorbankan seekor lembu. Dan seekor anak lembu kemukan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lena. Daud dan seluruh Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diringi sorak-sorai dan nyanyian sangka kala. Jadi, sejagalah gini: ibadah itu bukan cara kita atau teknik yang kita bisa bikin untuk menyenangkan Tuhan, Nggak. Ibadah itu harus sesuai ini ini ajarannya itu maksudnya adalah gitu, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dilakukan. Karena ingat bapak ibu saudara sebetulnya umat Israel itu dilepaskan dari, Israel, dari, dari Mesir dari tanah perbudakan itu untuk menjadi umat yang menyembah umat Allah yang beribadah kepada Tuhan itu sebetulnya tujuan utamanya, ya mereka menyembah Tuhan. Tapi dengan cara Tuhan dong. Tidak boleh dengan cara-cara kamu. Tidak boleh utak-utak sakar bikin ibadah diatur-atur. Enggak sebenarnya. Ada struktur dalam liturgi ibadah yang diberikan Tuhan untuk diterapkan di gereja. Nah GKI mengikuti ini nanti akan saya pertunjukkan. Lanjutnya. <tuh> Ini oh sebentar ya, ini saya lanjutkan. Nah, ini menarik ini. Oh, sebentar. Nah, Yesaya pasal 6 ayat 1-8 ini ada cerita ini. Ya kan? Ini adalah panggilan ibadah yang selama ini dalam liturgi kita mengawali ibadah kita ibadah kita itu uh, bukan inisiatif kita tapi inisiatif Allah yang memanggil nah saya tidak berfokus di sini ya lanjut nah ini sedangkan selanjutnya kita akan menemukan adanya sebuah unsur pengakuan dosa ya jadi ketika Yesaya ini uh, apa namanya berada di di satu tempat ini uh, Tuhan Oh, sorry sorry ya Tuhan sorry sorry nah, ini di bait suci ya di bait suci kemudian goyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu penpenula dengan asap lalu kataku ini Yesaya nih celakalah aku binasa aku sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Tuhan memanggil, tapi Yesaya kemudian sadar diri, celaka ini aku. Tuhan manggil saya, Tuhan itu kudus, tadi kudus, kudus, kudus. Aku pasti akan binasa. Nah ini ada ketidaklayakan diri. Ini, ini, penting banget ini, sebuah kesadaran. Jadi tetap walaupun kita sudah terima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus tentang keselamatannya, keselamatan yang kita terima, tetap harus sadar diri. Aku ini orang berdosa. gitu ya. Lanjut. Ada berita anugerah, ada pemberitaan firman. Ini empat unsur yang selalu ada di ibadah kita. ya. Tapi saya tidak fokus di situ. Kemudian menarik lagi ini, di Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai dengan 5 ayat 14, di sini itu ada, ada ada panggilan ibadah lagi ya cepat aja kudus kuduslah Tuhan ya yang maha kuasa dan seterusnya ya dan seterusnya lalu nah ini ada pengakuan dosa lagi di sini di sini disebutkan bahwa si penulis Wahyuni yang yang mengalami penglihatan Yonas ya dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tuhan kudus, ada satu panggilan untuk menyembah, sujud menyembah kepada Dia, tapi lalu ada satu ketidaklayakan, karena siapa yang bisa membuka gulungan-gulungan itu? Disinilah kemudian ada unsur pengakuan dosa." Nah, ini menariknya adalah begini, menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan-gulungan itu. Saya bertanya begini waktu membaca teks ini, apakah di surga nanti ada pengakuan dosa? Enggak. Ini ini kayak flashback untuk menyadarkan kalau kamu berada di surga itu itu karena darah anak domba yang bisa membuka gulungan itu. Ya, ini kan anugerahnya. Jadi enggak enggak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab itu selain singa dari Yehuda. Suku Yehuda yaitu tunas Daud, Yesus Kristus. Di sinilah berita anugerah diberikan. Kamu hanya mungkin berada di surga karena Yesus, anak domba Allah. Setan iblis itu oh, 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 yang tadi digambarkan apa namanya itu sebagai itu apa namanya sih? binatang yang suka di budaya Sainis itu lupa ini. Saya. apa sih? Yang mengerikan gitu ya, kayak Nian gitu ya, Nian. Nah itu akan dikalahkan oleh Yesus gitu. Lanjut, lalu ada unsur lain di sini dalam ibadah kita itu doa berkat, ya, benediksi. Nah ini lalu diutus, ya, kemudian dengan kuasa Allah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan begini: dalam ibadah kita kepada Tuhan itu ada unsur panggilan, inisiatif Tuhan yang memanggil. Tapi setelah Dia memanggil, kita sadar, kita enggak layak, lalu kita mengaku dosa. Oh, tadi saya belum bacakan ya, waktu Musa, mestinya ada di situ ya, Musa dipanggil naik ke gunung itu. Terus disuruh berhenti. Sudah suruh naik-naik ke gunung, Tuhan bilang, eh stop di situ, stop di situ. Ya kamu, kamu tidak layak di situ, gitu kan? Terus kamu turun, suruh turun. Terus suruh naik lagi. Jadi setelah mengaku dosa, setelah mencoba apa namanya membe, me, 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 menata hatinya, dia naik lagi, ketemu dengan Tuhan. Itu selalu ada unsur pengakuan dosa di dalam ibadah Yahudi. Dan itu berlaku bagi gereja sampai dengan hari ini. Saya harus mempertahankan ini. Karena apa? Karena sebetulnya sejujurnya kita nggak ada yang benar kok. Ya kan? Kalau kita bisa datang kepada Tuhan itu karena anugerah. Tapi jangan karena itu anugerah lo kamu diam-diam saja, merasa dirimu baik, merasa dirimu oke-oke saja. Enggak, kamu harus sadar kamu itu orang berdosa. Kamu ngaku, oh, kamu orang berdosa. Dengan mengaku, dengan tulus, maka kita sedang menempatkan Tuhan sebagai pribadi Allah yang memang beranugerah. Kamu hanya mungkin itu karena anugerah bisa selamat. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara mengapa di gereja kita di sini ada pengakuan dosa, ya. Pengakuan dosa itu bukan sekedar ritual, tapi harusnya dihayati sebagai satu momen di mana kita mengaku di hadapan Tuhan, aku tidak layak. Tapi anugerahmu itu berlimpah-limpah. Setelah kita mengaku dosa, kita berdiri, ada berita anugerah yang diberikan, sukacita, betul-betul kita rasakan. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara pakai liturgi yang mungkin dirasakan, kok kaku ya? Oh itu itu alkitabiah ya banget, biblical banget gitu ya. Pak Angga pasti lebih tahu, lebih jago dari saya ya Pak Angga bidangnya itu. Jadi nggak bisa kita membuang unsur ini, unsur pengakuan dosa. Nah saya harus katakan gereja kami itu lagi mencoba membuat kekinian liturgi. Makanya tadi liturgi gereja itu strukturnya secara alkitab harus ada seperti itu. Empat struktur ada benediksi itu tetap ada. Tapi ada clarity, kejelasan bagi budaya saat ini. Untuk menjawab kebutuhan atau mengakomodasi kebutuhan anak-anak muda yang saat ini memang cenderungnya agak hingar-bingar gitu ya. Nah, ini bagaimana kita tidak mengkompromikan kebenaran ini, tetapi kebenaran ini dibuat sedemikian rupa jelas bagi umat yang hidup sekarang ini saya harus akui. Sejak saya gabung di GKI Stadion ya, saya nggak bisa nyanyi. Karena lagunya lagu kekinian. Nah saya ini umurnya udah di atas 50 kan. Nyanyinya nyanyi, nyanyi lagu him. Jadi saya itu butuh waktu yang lama sekali untuk menyesuaikan diri. Untungnya liturgi tidak diubah, gitu ya. Saya bergumul dengan lagu apalagi yang gini-gini, waduh, gini, gini. saya nggak bisa itu ya. tapi itu anak-anak muda, ya, itu anak-anak muda. nah sekarang kita, saya lagi bersama dengan tim lagi memikirkan soal ini. jangan sampai uh, struktur yang ada di dalam Alkitab kehilangan demi budaya pada zaman ini. jadi ada keseimbangan di situ yang sedang kami coba. ya, Nah saya harus belajar dari Pak Anda nih. Ya. Oke, sekarang saya lanjut yang ketiga. Nah, makanya tadi kan saya bilang pertanyaan simpel, tapi jawabannya tidak simpel. Nanti terakhir aja baru lebih sederhana jawabannya ya. Nah, kan tadi pertanyaan, uh, uh, bagaimana dengan tradisi Gereja Katolik, gitu ya? Yang saya katakan sebenarnya bukan wewenang saya untuk menjelaskan ini ya, karena saya juga bisa salah paham, gitu ya. Tapi setidaknya ini yang saya cari dan saya temukan yang paling mendasar alasannya adalah ini. Ya, yang pertama adalah oh sorry. Ini. Nah, ini. Di Injil Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 itu ada satu pernyataan dari Yesus kepada Petrus. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah mereka memahaminya, menafsirkannya batu karang ini itu adalah Petrus. Makanya ini Bapak Ibu sudah lihat di sini ya engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini berarti di atas Petrus karena Petrus itu Petra itu batu karang. Maka kita tahu jadinya ada paus yang terus-menerus bergantian itu sebagai pimpinan gereja tertinggi yang punya apa? kuasa yang besar gitu ya di bawah Kristus sebetulnya ya. Untuk juga nanti ini melepas ataupun mengikat begitu. Nah ini yang kita tahu kenapa mereka ada paus sebagai pimpinan tertinggi, gitu ya. Karena dianggap itu sebagai apa uh, 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 kuasa yang diberikan Tuhan secara turun temurun. Penggantinya Petrus nanti siapa penggantinya siapa 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 gitu. Ya termasuk di sini pengakuan dosa nanti juga kepada mereka, gitu ya karena Tuhan memberikan kuasa itu pemahaman mereka. Nah, bagaimana pemahaman kita? Ini singkat saja sederhananya. Kita tidak menafsirkan batu karang ini adalah Petrus. Sederhana. Jadi batu karang ini di atas batu karang ini ini berbicara tentang pengakuan Petrus. Karena kan sebelumnya Yesus adalah Mesias, Juruselamat, gitu ya. Jadi di atas pengakuan iman percaya itulah akan kudirikan jemaatku. Nah gereja Kristen itu tidak mendasarkan pada paus itu, tapi pada pengakuan iman percaya kepada Yesus. Ya jadi nggak ada paus, nggak ada paus, tetapi berarti siapa yang percaya kepada Yesus dosanya akan dibebaskan, tapi yang tidak percaya kepada Yesus yang memberontaknya dia akan binasa karena pemberontakannya, karena ketidakpercayaannya. Jadi bukan pada satu kuasa satu orang, tapi pada pengakuan imannya itu kira-kira begitu perbedaannya. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini? Ini paling sering dipakai. Injil Yohanes 20 ayat eh, 21 sampai 23 ini kan bicara tentang uh, Yesus yang memberi mengutus mereka para murid untuk apa namanya? pergi gitu ya mem, uh, di, diberi disertai dengan damai sejahtera kayak doa berkat gitu kan, dikasih berkat. Ya kan? Terus menghembusi roh kudus. Lalu ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lalu ini dipahami, diyakini, dihayati sebagai kuasa pada murid-murid Yesus. 12 murid itu sebagai orang-orang atau gereja yang punya wewenang untuk mengampuni nah kalau kita Protestan itu enggak begitu ya ini bicara tentang uh, uh, gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan iman percaya jadi bukan pada pribadi orang tertentu tetapi pada Yesus Kristus yang dipercayai nah karena itu Bapak Ibu Saudara kita nggak pernah mengaku dosa kepada seorang pendeta balik bilik gitu ya kayak di gereja katolik itu mengaku dosa e, di balik bilik ya lalu pastornya akan mengatakan ya dengan mengutip ayat kamu diampuni dosanya pergilah dalam damai sejahtera jangan berbuat dosa lagi kira kira mungkin begitu ya kalimat kalimatnya ya nasihatnya mungkin bisa berbeda beda nah itu tidak kita lakukan karena istimewanya di sini kita punya akses langsung kepada Tuhan melalui Yesus Kristus itu. Jadi kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh dia pasti mengampuni. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah menjadikan ini sebagai sebuah sistem pengakuan dosa di gereja. Seperti rekan-rekan kita di sana. Tetapi kita tetaplah terbuka. Nah ini ini sekarang yang praktis, tetap telah terbuka. Ada kalanya orang-orang tertentu butuh diyakinkan oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Tapi itu tidak dijadikan sistem yang harus begitu. Satu waktu saya mengunjungi satu anak muda yang dulu kuliah di luar negeri. Nah dia merasa berdosa sekali kepada Tuhan karena dia main perempuan gitu sekali untuk selamanya sekali tok gitu tok ya tapi dia menyesal sekali. Lalu dia mengaku di hadapan saya, Pak, Tuhan ngampuni dosa saya enggak Pak ya? Dalam rasa bersalah yang besar. Nah coba, kalau Bapak Ibu Saudara jadi saya, saya harus ngomong apa? Bagaimana anugerah Allah berlimpah-limpah di sini? Masakan saya bilang, enggak Tuhan tidak ampuni kamu. Kamu begitu jahatnya. Kamu begitu, nah, gitu kan enggak mungkin kan? Firman Tuhan kembali, nah itu perlunya kita juga mengingatkan Firman kan orang bahwa anugerah Tuhan itu besar sekali atas hidupmu, kamu ndak usah merasa eh, merasa bersalah terus sampai kamu tertekan dengan rasa bersalah itu. Nah satu lagi contoh, contoh lagi yang tidak eh, tidak meyakini Tuhan mengampuni dia sampai dia stres. ya, nah ini saya punya pengalaman di Blora ini di Blora. Ya. Jadi depan saya persis itu ada seorang anak muda yang sekolah Alkitab. Sebelum saya datang ke Blora, dia sudah sekolah Alkitab, tapi tidak di sekolah yang dirujuk oleh GKI. Di sekolah teologi yang lain lah ya, saya tidak sebut kotanya juga ya. Nah akhirnya majelis kan tidak kasih rekomendasi. Lalu dia mencari rekomendasi dari pendeta gereja lain. Terus dia berangkat sekolah Alkitab di Kalimantan, nah ini apa, apa, dia Kalimantan praktek. Di sana dia bersama-sama anak remaja nonton video porno. Nah ini, sama anak-anak remaja binaannya malah nonton video porno. Lalu dia jadi tertekan, aduh Tuhan saya bersalah, saya berdosa, saya kok malah begini. Nah penyesalan yang begitu luar biasa ini tidak membawa dia datang kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan anugerah Tuhan berlimpah-limpah, tapi terus bersalah, terus merasa bersalah, 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 akhirnya stres, dan dia dipulangkan oleh rektornya. Nah, waktu saya datang ke sana, dia baru saja dipulangkan, dia nyebrang ke jalan, ketemu saya, dia minta diyakinkan, apakah Tuhan mengampuni sampai saya berdoa berdiri menumpangi dia jadi rata-rata kayak karismatik gitu kan kan jarang pendeta kiai gitu kan ya gitu enggak pak oh gitu juga ya pak ya jadi saya harus menumpangi meyakinkan dia dalam nama Yesus ah, Tuhan makanya beranugerah ya dia menangis sejadi-jadinya nangis tapi kasihan setelah itu kan saya bawa ke Surabaya ke psikolog katanya ini harus ke psikiater Lalu saya bawa ke Semarang, ke psikiater, dikasih obat. Saya belikan obat di apotik dekat sini. Saya belum pindah ke stadion ya. Kemudian sampai di rumah saya kasih, kamu minum ini ya? Enggak mau. Dia bilang, aku enggak sakit. Nah akhirnya Bapak Ibu Setera setelah saya pindah ke Semarang ini, dia meninggal dunia. Umurnya masih sangat muda. Sangat muda, belum ada 40 tahun. Jadi, kalau kita sekarang diberi satu kesempatan untuk mengaku dosa, mengaku dosa dengan tulus tapi dengan sebuah keyakinan ada anugerah loh yang berlimpah-limpah. Jadi jangan takut. Mengaku dosa jangan terlalu takut untuk aduh gimana ya nanti stres tuh. Karena Tuhan itu selalu welcome terhadap kita, kasihnya begitu besar, begitu limpahnya. Jadi kita kalau berdosa kita datang kepada dia, dia pasti menerima kita mestinya kan kita juga orang-orang yang pernah gagal ya, ya kan? Tapi kan kita datang kepada Tuhan, Tuhan kan mengampuni dan memulihkan kita, seperti itu. Nah, nah saya terakhir yang bersifat praktis ini adalah begini. Bagaimana setelah kita menghayati anugerah Tuhan berlimpah-limpah dan kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Apakah itu Tadi kembali lagi apakah itu sebagai syarat keselamatan kita jawab tidak. Tetapi ini menjadi satu langkah positif untuk pertumbuhan iman kita. Kita lebih bertumbuh. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, anugerah Tuhan berlimpah-limpah, kita itu akan ada satu kesejahteraan hidup, hati yang dipulihkan. Nanti kita bisa selangkah lebih maju lagi di dalam Tuhan orang yang tidak pernah mengakui dosanya, merasa diri benar, oh itu susah banget bertumbuh. Tapi kalau Tuhan ya saya salah. Sama orang lain juga dibilang, oh iya saya salah, maaf ya. Itu orang yang bertumbuh. Tapi kalau ngeyelan, ngeyelan terus aku orang benar, susah dia bertumbuh. Serius. Jadi dengan pengakuan dosa yang diberi oleh Tuhan untuk kita lakukan itu secara pribadi maupun bersama-sama, membuat kita jadi rendah hati dan bertumbuh makin baik. Itulah sebabnya pengakuan dosa menempati posisi yang penting dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk anugerahmu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Kami orang berdosa ini telah diampuninya. Dan sekarang dalam perjalanan iman kami, kami juga jatuh dan bangun. Tetapi kami selalu punya kesempatan untuk mengaku dan mendapatkan kembali anugerah untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar ini dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan baik dengan anugerah-Mu juga sehingga kami dapat mempermuliakan Tuhan dengan hidup kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar hidup kami. Terima kasih kami hendak mengakhiri kegiatan pendalaman Alkitab bersama ini di dalam nama Tuhan. Dan kami serahkan juga anak-anakmu yang sudah hadir, yang sudah berdiskusi, yang sudah ikut serta di dalam pemikiran-pemikiran ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya.